Йоу, всем привет, дорогие друзья! Блом! Йоу, всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Турах Фартаяна! Здравствуйте! Спасибо! Wah, tahu juga takunya! Спасибо itu terima kasih. Oh, yeah. Спасибо! Kalau здравствуйте itu halo. Oh. Здравствуйте. Ya, hari ini kita bersama Takuya dan Erika. Kita seharian menjadi babu. Turah menjadi babu Takuya dan Erika. Babu, Erika, babu itu apa? Oh ya, babu. Ya, babu yang siapa? Aku. Oh ya, aku. Babu. Ya, babu. Kamu bisa panggil aku Babu Bli. Oke, okay, Babu Bli. Ya, Babu Bli. Ya, Babu Bli. Ya, pokoknya kita sehari bersama Erika dan Takuya, kita bakal ngikutin kegiatan mereka ngapain aja selama di Indonesia. Aku ada pertanyaan, satu pertanyaan. Ya. Sampai kapan di Indonesia? Pertama, Erika dulu. Sampai tanggal 19 Agustus. 19 Agustus, dari ya. Awal kapan ke sini? Tanggal 1, jadi cuma 19 hari. 19 hari, oke. Okay. Takuya? Belum menutuskan, aku udah pindah ke Indonesia. Dan aku belum ada rencana perang ke Jepang. Berarti berapa bulan di sini? Berapa perang? Sekarang apa ya, aku baru datang di sini di Indonesia pada tanggal 1 Juli. Oke, okay. Sampai belum tahu. Tapi kemungkinan setahun lebih? Setahun lebih 5 tahun. Hah? Apakah kamu mencari istri Indonesia? Karena ada kesempatan. Jadi siapa yang mau daftar jadi istrinya Takuya, silahkan komen di bawah. Coba kirim dia di CV-nya. Nanti aku kasih syarat. Oke, jadi kita makanya kita ngikutin kegiatan Erika dan Takuya. Hari ini kemana? Sekarang kita pergi kemana? Ke restoran. Restoran. Oh, oke, okay, restoran. Karena kita belum makan. Bagaimana bahasa Jepang? Aku mau pergi ke restoran. Korekara restoran ni ikitai. Hah? Korekara? Restoran ni ikimasu. Korekara restoran ni ikimasu. Wei. Bye bye. Jane. Oh iya, jane. Oke. Okay. Kita sekarang di Pondok Kemangi bersama Erika dan Takuya. Yeah. Oke, okay, jadi kita makan ya di channel Erika. Erika tadi pesannya tadi apa? Tadi disuruh pesan pete. Oke. Okay. Biar Takuya. Kok aku disuruh? Bukan aku yang nyuruh. Ya udah, kamu aku kita ngelihat ya gimana Erika nge-vlog. Ini semua diatur sama Bu Turah kan? Iya, tenang dong. Aku udah kaya dari lahir. Oh, ya udah, aku mau pesan semuanya, Mbak. Siap. Kita pesan yang paling mahal ya, Takuya. Paling mahal. Kapan lagi bertemu dengan orang Jepang? Kapan lagi? Ganti restoran. Oke, ganti restoran. Ada warteg di sebelah. Kamu mau warteg? Kita akan makan wagyu ya. Wagyu? Wagyu. Ah, itu sapi? Wagyu nama papa. Daging wagyu. Oh, wagyu nama papamu? Iya, aku selain wagyu. Mohon maaf, kalau wagyu nggak bisa. Wagyu. Karena sapi. Karena di Bali itu beberapa orang. Karena kalau wagyu, Wagyu bisa. Karena dia mungkin muslim. Kalau saya orang Bali, nggak bisa. Begitu. Susah juga jelasin sama orang Jepang. Nah, intinya itu, guys. Kita melihat BTS Erika bukan ngomongin sapi. Kita lihat nih. Iya. Aku mau. Kalau kalian ngomong bahasa Jepangnya apa-apa? Oke. Nani tabiru? Karayo. Bagus ya, kameranya kita sama loh. Kita kembaran. Iya. Apakah kita jodoh? Nah, kita kembaran sama Jarum juga. Kita bercanda. Bertiga. Oh, jodohnya kita bertiga. Beda agama, cinta segitiga ini. Beda semua. Iya dong. Tapi kamu nyaman nggak sih kalau misalnya pakai kamera ZV-1? Ini menarik banget sih buat content creator. Nyaman sih. Nyaman ya? Baterainya cepet aja. Iya betul. Oke. Kamu pakai kamera apa biasanya vlog? iPhone. Aku juga pakai iPhone. Tapi kamu, ini pertanyaan menarik ya. Kalau misalnya di restoran atau di Jepang, di tempat umum, apakah kalian merasa malu nggak nge-vlog landscape? Kalau TikTok, itu kan tidak malu, karena kayak story. Iya. Kalau di sini, ini kan kayak, wah di restoran bawa kamera gitu. Iya. Apakah ada rasa malu? Malu. Oke. Okay. Aku malu, tapi sekarang aku udah terbiasa. Oke. Tapi jika sendiri, jika malu? Sendiri malu. Oke. Ya seperti itu. Sekarang kita nggak tahu malu, jadi... Kalau di Indonesia nggak malu. Oh gitu ya? Nanti balik lagi ke Jepang. Yeah. Bener juga ya? Iya. Kalau di...
Indonesia nggak maruk karena di Jepang apa ya orangnya mereka nggak mau hancur muncul di video. Oke. Benar-benar. Setuju. Oke, yaudah kita pesan dulu deh. Wih, ini di BTS-nya nih. Lihat tuh guys. Anjay. Loh, kok videoin aku juga? Gak apa-apa. Iya, Selamat makan. Ini lagi makan. Ini ada tim-timnya guys, ini ada Diana. Nama kamu siapa sih? Aku Dea. Ana, ini Echa. Jadi kamu kalau ngerasain di Indonesia kan ditemenin kan? Kadang namanya kayak PO gitu, pojok officer. Kalau di Jepang kamu ngevlog sendiri banget? Iya, sendirian banget. Nggak ada timnya sama sekali. Tolong edit gimana? Edit sendiri. Iya. Kalau Takuya, ngedit sendiri? Edit sendiri. Tapi jarang upload. Jadi begitulah kehidupan content creator, guys. Susah banget. Dikira enak-enak, nyata mereka mikir gitu loh. Kayak misalnya tadi Erika kan, di sini kayak mereka bikin video gitu. Kayak mau videoin apa ya gitu, belum lagi dengan orang-orang gitu. Ya nggak sih? Malu nggak? Kalau di Jepang malu sih. Di Jepang malu ya? Di Jepang malu guys. Padahal di Rusia aku gak malu. Di Indonesia aku malu. Mungkin aku orang Indonesia kalau sering tinggal di sana. Di Indonesia malu? Di Indonesia malu aku. Tapi kalau di Rusia gak mau. Gak malu. Gak mau. Oke, kita udah selesai makan. Yeay, ini kita lihat aku ya. Main sih dia ya. Mana sih Rino? Makan sambil komedi. Mau jualan es campur dibagi tiga. Saking jomblonya guys. Oh gitu. Ya? Kalau makan harus ditemenin sama orang di komedi. Oh gitu. Mau latihan apa? Mau latihan bahasa Indonesia? Ya bukan. Latihan komedi. Oh tak kira latihan nyari cewek. Iya dong. Wah itu apa tuh? Buat kita tuh. Bagi-bagi. Wow. Enggak pakai aku ini. Oh iya deh. Wah, thank you banyak banget nih Takuya. Dibayarin kan? Oke. Ya oke. Cuma ini. Sayang. Es campur. Oh, selain es campur aku yang bayar nih. Ya udah, boleh deh. Makasih. Iya. Terima kasih. Jerome bayar. Yey, kita sudah selesai makan ya. Tadi udah closing video pertama Erika. Iya. Wah, ternyata cepet juga ya. Videomu simpel juga ya? Iya dong. Iya, bersama Takuya. Kita pergi kemana sekarang? Pergi ke... Karaoke? Kemana-mana? Kemana-mana? Takimu! Kok jadi luluh gitu ya? Wah... Serem sekali guys, kita di mana? Nyasar. Wah... Gila, kita kemana ini? Kita kemana bro? Takuya, mending kita bikin konten horror saja. Konten cari tempat karaoke. Oke. Karaoke plus. Soalnya tempatnya mencurigakan di sini. Sangat sangat tidak bersahabat sekali tempat sini. Ya, kita sampai di sini ya. Di Indonesia cuma ini doang, Bre. Baru Jepang. Satu. Satu-satunya di sini dong. Depan 550. Gila, serius. Kamu seumurmu tidak pernah ke karaoke Manekin Nico? Kamu jarang karaoke ya? Tapi... Karena kamu gak punya teman mungkin. Gak punya teman ya di... Iya. Iya. Iya, sama banyak seperti saya. Temannya fake. Oh. Temannya fake banyak ya? Banyak. Kamu temannya fake sedikit? Enggak. Fake juga gak ada. Fake juga gak ada. Asli juga gak ada. Tunggu dah, pertanyaanku satu nih. Bentar, menarik nih. Sebenarnya kalau di Jepang itu ada dramanya gak sih? Drama kayak? Nangka, fukudasu na ningen kaiken. Oh, iya. Lo, ya. Ada? Ada. Ada? Oh, ada. Aku kira semua hidup sendiri. Jadi, tidak ada drama dalam kehidupan. Ada sih katanya. Tapi kalau aku orangnya menghindari yang namanya drama. Jadi, di situ yang aku nggak ada. Kurang-kurangin lah drama. Apalagi di luar negeri. Bersama teman-teman Indonesia. Gitu. Yaudah, kita masuk dulu ya. Kita ikutin konten Erika. Mantap. Ya, kita melihat bos ya. Bos, pesan apa lagi bos? Oh iya, udah. Ini entah. Aja, bos. Ini 10 ya nanti? Iya, siap bos. Ini buat ini baru dua. Ada lagi, bos. Bos aku ya. Ini Strinon. Apa bahasa? Bahasa utamanya. Mulai apa? Nani gahoshi. Butuh apa lagi? Nani gahoshi. Baca. Saya juga susah. Oh, di sini ada ice. Ya. Oh, Naruto tuh. Oke, bos, mau diambil, bos. Minum dulu deh, bos. Siup dikit, siup. Bos, Enggak. Oke. Aku mau pakai es, jadi enggak usah. Oke, bos.
Gimana? Keren juga nih karaoke ya. Mas, ini pegang mas. Siap-siap bos. Ini sebelah siapa? Sebelah kita kan? Nah itu buat kamu. Oh buat aku. Oke, okay. Kita berangkat. Kita melihat Erika karaoke dan Takuya karaoke. Gimana? Sangat mencurigakan. Kita melihat Erika dan Takuya karaoke. Wah, kuning-kuning. Wah, kuning-kuning. Wah, ini pertama kali pengalamanku masuk karaoke tapi versi Jepang ya. Ini thank you banget buat Erika sama Takuya. Arigato. Pokoknya kita ngikutin gimana lagu-lagu Jepang pokoknya. Udah, terserah. Gitu. Kita lihat di channelnya Erika, oke? Okay? Mantap. Oke, okay, kita nyanyi sekarang. Nyanyi. Nyanyi. Guys. Kita sudah selesai bikin video bersama Erika. Yeay! Terima kasih banyak. Terima kasih. Cukup bagi dong. Cukup bagi dong. Oke, jadi kita langsung balik aja dulu ya. Iya. Iya. Ikuso. Ikuso. Ikuso tenera. Wah, akhirnya kita melihat mall beneran. Akhirnya kita berdua sama Erika. Di mana Takuya? Iya, Takuya menghilang. Takuya menghilang setelah karaoke. Dia punya urusan lain. Urusan kita nanti bentar lagi masing-masing karena tour partainya belum closing. Seperti itu. Iya, ini aku ada pertanyaan buat kamu ya. Apa? Aku pertanyaan tuh dalam bahasa Jepang. Oke. Okay. Aku orang Jepang sebenarnya. Cuma pakai okay. Google Translate sekarang. Asana, iya. Heeh. Oh. So. Asana. So. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Kyo kyo wa da do de suka? Ah. Kyo wa? Kyo wa. Tanoshikatta desu. Ngomong apa? Apa dia? Oh. Bahasa Indonesianya apa? Hari ini gimana kan? Yeah. Hari ini seru banget. Seru banget ya. Yeah. Apa yang kita lakuin? Maksudnya kayak selama bikin konten kamu bikin dua atau? Aku tadi bikin dua konten. Konten makan di ya itu. Di Pluit. Iya di Pluit sama konten karaokean Q&A. Q&A. Oke. Tapi biasanya kalau ini ya kehidupan konten kreator ya. Kan aku setauku dari Erika sendiri itu berapa kali sehari sih bikin konten? Kalau aku nyampe Indonesia sih tiap hari sih. Oke, kita ngomongin platform dulu deh dari YouTube, Instagram sama TikTok. Aku YouTube dulu. YouTube.
YouTube ya, lebih ke YouTube. Oke. Okay. Aku bikin YouTube tiap hari, bisa sehari kemarin 3 konten, 3 video, iya. Dalam satu video itu syutingnya berapa jam? Tergantung kalau misalnya kayak makan itu ya udah selama makan aku kontenin. Oke, okay, bisa hampir 2 jam gitu ya? Enggak nyampe sih. Enggak nyampe, 1 jam. Iya, kebanyakan 1 jam tapi enggak nyampe juga 45 menit. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Aku emang orangnya enggak yang nge-shoot terus karena aku tonton juga bakal di-cut sampai akhirnya cuma 15 menit. Oh, iya. Enggak terlalu banyak juga ya. Tapi kalau di Jepang juga bakal seaktif itu? Kalau di Jepang aku nggak seaktif ini sih. Karena? Karena kalau di sini kan apa ya? Aku bareng tim aku juga di Mantapu yang juga ikutan apa ya bantuin bikin ide konten, terus juga nge-shoot-shootinnya juga apa dibantu semua. Jadi aku juga enak gitu bikinnya gampang. Tapi kalau di Jepang kan aku sendirian banget, benar-benar sendirian. Dan juga kalau di Jepang tuh susah kalau mau ngonten di mana-mana tuh kayak misalkan di kafe di mana tuh. Gak boleh asal nyalain kamera langsung shoot tuh gak berarti boleh. Kak, berarti sebelum shoot kamu izin dulu? Iya, biasanya izin dulu. Oke, sama lagi. Tapi kalau misalnya pakai kamera ya, kalau pakai HP itu biasanya gak izin juga, gak ketahuan. Gak iya, gak ketahuan kan? Iya, karena dikiranya cuma gitu. Kalau misalnya nih, kayak aku kan bikin video kan, di Rusia tuh sensitif banget masalah orang-orang kalau kita video sembarangan. Iya, sama. Iya. Sama ya? Mm-mm. Kayak misalnya video nih, hai guys, wah di belakang tuh bisa nyamperin kita. Iya. Nah, kalau di Jepang kayak gitu juga. Kayak gitu juga dan kayak orang yang enggak ada hubungannya dengan video kita itu biasanya aku blurin biar enggak muncul mukanya di video aku. Oke. Enggak kenal gitu aku blurin. Karena kalau enggak orang Jepang tuh benar-benar ngejaga privasi banget sih. Oke. Wah, tuh berarti jadi content creator susah juga ya? Susah ya? Termasuk yang di luar negeri. Kita kan sebenarnya di Italia Mantapu rata-rata content creator orang luar. Orang yang tinggal di luar negeri ya? Iya benar. Di Jepang susah. Di Indonesia mungkin. Setidaknya satu kali sehari atau tiga kali seminggu tuh. Kalau di Jepang? Mut-mutan sih. Mut-mutan. Karena kegiatan lain mungkin ya? Iya. Iya. Kalau di sini benar-benar liburan banget. Iya. Oke. Kalau lagi banyak ya seminggu bisa 3-4 kali. Itu banyak. Tapi kalau Jerome kok bisa ya? Ini setauku ya yang dikasih tahu Jerome bisa setiap hari itu satu hari bisa 5-6 konten. Bahkan 7 ya? Banget. Banyak ya, kan? Iya, iya benar sih aku pas collab sama dia juga. Ya. Kita bikin kayak di channel aku dua. Iya, karena dalam satu video anggaplah 15 menit. 15 menit video itu biasanya syutingnya lebih dari 1 jam. Hmm. Jadi 1 kali 7 iya. 7 jam. Dari pagi sampai malam. Sampai malam gitu. Aku biasanya kalau udah 2 udah teller sih. Sekarang udah teller apa? Padahal satu konten doang. Sama, aku juga ya kan? Udah sama. Iya, jadi sebenarnya jadi konten kreator tuh nggak kelihatan gampang bagi kalian ya. Oh, ada beberapa kendalanya sih, terutama masa apa malu kalian. Yang kedua, privasi kalian. Kalau misalnya kalian pengen jadi konten kreator, setidaknya pakaian-pakaian kalian di lemari itu bakal dilihat pasti. Iya, maksudnya sekasar itu, kayak privasi kalian tuh bakal ditauin semua orang. Itu jadi buat teman-teman yang pengen jadi konten kreator pikirkanlah 2 kali kantoran atau konten kreator. Silakan. Yeah. Oke, thank you banget Erika. Thank you banget arigato. Arigato. Oke, spasiba za pasmotra ni zabuche patisat san nanas tura partayana Instagram. Nanas. Ni zabuche patisat san nanas itu artinya kayak jangan lupa follow kita. Oh. Tura partayana dan Erika underscore Enisawa. Iya, seperti itu. Kopi di sana sudah di video pakai-pakai. Baru. Iya, iya. Ubi di misalnya selesai di video, sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka, baru Aku bilang apa? U-nya aja. Aku mau ikutan paka-paka. Paka-paka, yaudah paka-paka. Wah susah juga ya sama cewek ya. Banyak maunya. Banyak maunya, oke. Ubi di misalnya selesai di video. Paka-paka. Thank you. Thank you.